Oke geng lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar buat sedulur semua dimanapun anda berada ya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan bagi yang sakit semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya tentunya ya. Nah oke, di kesempatan video kali ini Bang Sipal mau bikin ayam goreng lagi bosku ya. Dan ini dibikin nanti untuk Jumat berkah bosku ya, dikasihkan ke masjid untuk yang Jumatan. Dan ini sekalian ide buat yang mau berbagi ya, Jumat berkah, monggo silahkan disimak cara bikin ayam goreng crispy-nya ya bosku ya. Nah oke ya. Nah ini kita langsung saja, tidak usah lama-lama, kita bikin ayam goreng dan nanti di bikin nasi kotak untuk Jumat berkah ya. Oke, langsung tidak usah lama-lama, check it out. Nah oke, yang pertama kita siapkan yaitu tepung ya bosku ya. Nah ini tepungnya tanpa dikasih bumbu ya, tepungnya cukup tepung terigu yang berprotein tinggi ya. Dan ini untuk airnya, air putih biasa ya, pencelupannya nanti air putih biasa tanpa dikasih baking soda, pengembang, putih telur, tidak ada, cukup air putih biasa ya. Dan ini untuk ayamnya yang sudah dimarinasi selama 5 jam. Dan yang belum tahu bumbunya nanti bisa dicek di Beranda Channel bosku ya. Nah ini ya, dibacem selama 5 jam, pokoknya semakin lama nanti bumbunya semakin meresap. Nah seperti itu. Nah, oke, okay. Dan ini untuk minyaknya ya. Minyak wajannya yang besar, ukuran 24 ya. 24 dan penampakan tungku kompornya seperti ini. Nah, terus tepungnya pakai ini loh bosku ya, karungan seperti ini. Oke okay, ya, langsung saja kita proses penepungannya. Ini prosesnya untuk penepungannya satu kali celupan, dua kali penepungan ya. Satu kali celup di sini, dua kali penepungan. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, oke ya, langsung saja kita proses penepungan. Nah, ini bosku ya. Monggo silahkan disimak betul-betul bosku ya. Caranya seperti ini, gini ya. Pakai tangan dua. Diremas biar bumbu ayamnya bisa meresap di tepung, karena tepungnya tanpa dikasih bumbu ya, tepungnya cukup tepung terigu saja. Kalau dikasih bumbu juga bisa ya, menurut seleranya masing-masing saja. Kalau untuk Bang Sipal yang untuk dijualan itu tidak pakai bumbu bosku ya. Nah ini kita remas seperti ini ya, satu-satu. Adalah ini kayak gini, diremas. Pokoknya usahakan diaduk terus ya, jangan sampai menggumpal ya, jangan sampai menggumpal, diaduk terus. Nah seperti ini, kayak gini. Nah monggo dibantu di like-nya bosku ya, dan juga di share. Untuk Jumat berkah ini ya. Ya ini harinya hari Jumat, semoga yang jualan hari ini lancar ya bosku ya. Ini buat yang mau berbagi ya Jumat berkah, monggo silahkan bisa dibikin seperti ini ya, nasi kotak. Nah, ini kita remas ya seperti ini caranya, monggo. Dan jangan lupa dibantu di like bosku ya, dan di share, dan di subscribe buat yang belum subscribe monggo. Kita di sini belajar bareng, sukses bareng bareng. Nah. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini belum dicelup, belum dicelup ya. Baru kita celupkan ke air putih biasa. Ini. Dan diketekan seperti ini biar nanti tidak terlalu banyak tepungnya buangnya di air. Nah.
Dan untuk takaran airnya itu enggak usah ditakar. Yang penting ayamnya terendam air. Ya. Jangan sampai enggak terendam, pokoknya usahakan sampai terendam. Ayam itu terendam sama air. Nah, gini. Nah, simak terus sampai selesai, bosku ya. Nah, ini kita ketekan lagi seperti ini. Adalah. Nah, oke. Okay. Ini habis penepungan, langsung kita ayak, bosku ya. Diayak biar tepungnya halus lagi dan nanti hasilnya bisa maksimal. Bisa maksimal halus lagi. Nah, seperti itu. Kita ayak supaya halus lagi. Nah, ini ada rontokannya ya. Ada rontoknya sedikit. Nah, ini kita bisa hemat tepung. Seperti ini. Jadi kita harus pandai-pandai ngatur tepung ya, bosku ya. Nah, oke. Okay. Kita cek dulu minyaknya ya. Ini cara ngecek minyaknya, kita ditaburi tepung ya seperti ini. Kita taburi. Nah, kalau sudah panas itu kalau sudah naik kita tandanya sudah panas ya. Nah, ini kita taburi lagi. Nah, itu sudah naik, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan dulu apinya, lalu kita angkat ayamnya. Nah, ini direndam ya. Kita angkat, kita tiriskan. Sampai benar-benar tiris ya, bosku ya. Sampai benar-benar tiris. Nah, langsung kita proses penepungan yang kedua. Nah, satu kali celup, dua kali penepungan. Disimak sampai selesai, bosku. Nah, caranya untuk penempungan proses yang kedua gini, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan supaya tidak rontok, rontokannya tidak banyak. Ya rontok pasti ada, tapi tidak banyak gitu loh bosku ya. Nah, pelan-pelan di tekan-tekan seperti ini. Nah, ini untuk mengatasi biar tidak bantat, itu jangan sampai berhenti ngaduknya. Terus diaduk terus, tapi pelan-pelan. Jangan sampai menggumpal. Kalau menggumpal nanti jadinya bantat ya. Jadinya bantat dan nanti keras, atos, alot seperti itu ya. Jadi habis ditekan langsung kita aduk lagi. Nah, ini sudah pelan-pelan loh bosku. Kemarin banyak bang dipelanin lagi dong caranya. Nah, ini pelan-pelan ya bosku ya. Pokoknya yang menyimak dari awal sampai selesai itu pasti bisa, karena ini sangat mudah. Ya, sangat mudah. Caranya itu mudah dan mudah dipahami ya, gitu loh ya. Nah, monggo silahkan dicoba dan semoga yang mencoba berhasil dan bisa bosku ya. Kalau untuk jualan semoga nanti jualannya lancar, laris, manis ya bosku ya. Dan ini kita di sini tuh belajar bareng, sukses bareng-bareng. Diaduk terus. Kalau belum kelihatan crispy-nya itu diaduk terus ya. Diaduk terus, tapi pelan-pelan aduknya. Usahakan jangan sampai rontokannya itu banyak. Kalau rontokannya banyak nanti eman-eman ya. Karena tepung mahal, bosku, ya. Kita harus pinter-pinter hemat tepung. Nah, seperti ini. Kelihatannya sudah ini. Sudah kelihatan. Kita cek untuk ayamnya. Nah, diketekan lagi gini. Wow, ini sudah jadi bosku. Mantap ya. Dagingnya masih kelihatan, crispy-nya tipis ya. Nah, langsung kita proses penggorengan. Nah, itu kalau sudah panas seperti itu. Langsung naik
Dan ini untuk penggorengan juga, ini diketekan lagi ya, seperti ini, biar tepungnya juga tidak terlalu banyak nanti di minyak, biar nanti tidak mudah gosong untuk minyaknya. Kalau untuk jualan itu harga berapa bang? Nah ini kalau untuk dibuat jualan itu 4.000 bosku ya. 4.000. Nah oke geng lur, dan ini kita cek, kita lihat hasilnya bosku. Wow, istimewir. Nah, jangan lupa diaduk ya. Diaduk sampai merata. Usahakan jangan sampai pretel ya. Jangan sampai pretel. Diaduk seperti ini, pelan-pelan saja ngaduknya. Gini. Biar matangnya merata dan nanti gurihnya bisa tahan lama. Kalau matangnya merata, itu nanti gurihnya bisa tahan lama, bosku ya. Dan ini nanti kita atur apinya. Kita atur apinya, jangan pakai api besar terus ya. Jangan pakai api besar terus, kita atur apinya. Nanti kalau sudah mulai agak kecoklatan, itu nanti kita kecilkan apinya, kita pakai api sedang. Ya, dan ini masih pakai api besar. Nah, itu bosku. Nah nanti kalau buat yang tanya bang, itu di mana kok tempatnya beda? Nah ini tempatnya di dapurnya Bang Sipal bosku ya. Nah dapurnya sederhana, berantakan sekali bosku. Oh enggak apa-apa. Ini kita tunggu sampai matang ya. Diatur apinya, diatur apinya supaya matangnya bisa merata dan nanti gurihnya bisa tahan lama. Nah kalau matangnya merata itu pasti insya Allah nanti gurihnya bisa tahan lama bosku ya. Kita tunggu sampai matang. Nah oke geng lur, dan ini ya, ini sudah mulai agak kecoklatan. Ini kita kecilkan apinya, kita kecilkan apinya pakai api sedang. Nah pakai api sedang seperti ini ya, biar matangnya merata dan gurihnya bisa tahan lama. Ya, kita atur apinya. Wey. Istimewir bosku. Wow. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Nanti kalau matang itu tandanya sudah mengapung semua ya. Ayamnya itu naik mengapung ke atas. Nah. Ke atas itu baru matang, baru kita angkat. Ya, sebentar lagi kita tunggu. Nah, dan ini sudah matang ya, bosku ya. Tuh loh, ayamnya sudah ngapung ya ke atas, ini tanya sudah matang. Kita angkat. Kita angkat. Kita tiriskan. Ini tidak muat, kita pakai yang satu lagi. Nah monggo buat sedulur semua yang mau berbagi ya, bisa dicoba seperti ini ayam crispy-nya ya, untuk berbagi Jumat berkah ya. Dan ini ya, untuk menjaga minyak kita saring seperti ini. Endapan tepung ini yang bikin minyak gosong, jadi harus sering-sering disaring. Nah oke ya bosku ya. Nah oke ya, cukup sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat ya. Dan yang mau berbagi untuk Jumat berkah, monggo silahkan dicoba ini ya bosku ya. Nah oke ya, bila ada kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju kita bahagia. Salam sehat, salam sukses, salam seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.